ilmu hakikat. Di Malaysia ini ada dua umpulan yang terkenal yang mengajar ilmu mengenal diri, dikenali juga dengan ilmu hakikat. Perlu ketahui dan pahami apa yang sebenarnya yang mereka dakwa sebagai ilmu hakikat. Pertama, di berpusat di Kota Baru, diketahui oleh Haji Ahmad Laksamana dengan buku yang dikarang Hakikat Insan. Buku ini sudah diharamkan di mana-mana jawatan agama termasuklah JAKIM. Siapa yang ada menyimpan, bakar. Kalau tak membakar, asrah pada kita lah. Kita boleh simpan untuk kajian. Kalau kita baca buku ni pun, banyak karutnya. Dihidangkan juga perkara-perkara yang tak munasabah. Yang keduanya, disebarkan oleh seorang yang mengelarkan diri dengan Pak Bung, berasal daripada Kedah. Nama sebenarnya Haji Muhammad Hassan. Dia ni belajar ilmu hakikat ni di Indonesia berbelas tahun. Lalu balik menyebarkan ilmu hakikatnya. Mendakwa dirinya adalah satu-satunya manusia yang dikurniakan oleh Allah memegang anak kunci hakikat. Kita dengar itu saja pun patutnya kita tolak. Dia mendakwa untuk orang-orang Islam di Asia Tenggara. Apa nak belajar ilmu hakikat, mesti belajar dengan dia. Kalau tidak, tak boleh dapat. Buku karangannya diberi title Rahsia Insan. Jaga-jaga tu ya. Jadi buku Hakikat Insan dengan Rahsia Insan ini adalah buku yang salah, mengandung ilmu yang salah. Tapi mereka dakwa itulah ilmu hakikat. Siapa yang duduk dalam hakikat, dia rehat. Siapa yang duduk di luar hakikat, dia penat. Diibaratkan orang duduk dalam hakikat tu duduk dalam rumah. Orang duduk dalam rumah tak bekerja, dia makan minum saja. Maknanya bila duduk dalam hakikat, tak perlulah sembahyang, tak perlulah puasa. Kumpulan ini juga mendakwa siapa bertarekat ni penat. Tarekat itu jalan, jalan saja. Orang tarekat ni macam berpusing-pusing roundabout. Dia tak jumpa jalan keluar. Pusing, jalan saja. Tarekat, jalan saja. Sebab itu, guru-guru ilmu hakikat ni melarang pengikutnya jangan ikut tarekat. Penat. Pasal penat, berjalan dekat roundabout. Tak jumpa. Kalau kita belajar ilmu hakikat, kita duduk dalam hakikat rehat. Tak perlu pergi masjid, tak pergi surau, tak perlu semayang. Semua. Ini fitnah ke saya cakap? Tidak. Saya menghadiri kuliah-kuliah yang dibuat oleh guru-guru hakikat. Hampir setahun. Sebab itu saya boleh. Saya tahu, bukan saya sendiri dengar. Ya. Bukan orang cerita pada saya. Saya dengar kelasnya macam juga ramai. Ada 40-50 orang. Di mana? Di PJ. Seksyen 3. Kita dah ikut tarekat ni. Teruslah. Ya? Jangan kita ikut ilmu yang didakwa tinggi. Ya? Sebenarnya ilmu hakikat ni ilmu yang salah. Dari segi syariat pun salah. Hakikat lagi. Memang tak sampai. Mereka ni loya buruk. Banyaknya loya buruk dan sentiasa membimbangkan kita. Antaranya macam mana? Kita tahu dalam Islam ni nama Allah 99. Tapi sebenarnya hakikatnya, kalau belajar hakikat, kita tahu nama Allah tu 100. Apa nama Allah yang ke-100? Kalau tahu nama Allah yang ke-100, hebat. Nabi Musa guna inilah ketika dia belah lautan. Nabi Muhammad Isra' Mi'raj itu guna inilah. Tak tertarik ke tuan-tuan? Yang dengar itu orang bodoh-bodoh. Nama Allah itu 100. Jadi malam ini saya nak bukakan pada tuan-tuan supaya tuan-tuan tahu apa itu nama Allah yang ke-100. Masing-masing dah sedia apa ni. Tapi sebelum saya bagi tahu, saya nak tanya tuan-tuan, boleh jawab ke tidak? Kalau saya lempar batu dalam kolam, macam mana batu tu boleh timbul? Macam mana? Boleh jawab tak? Kalau tak boleh jawab, saya tak bagi tahu. Baiklah, kalau itu susah, ada lagi soalan yang mudah, yang rendah lagi. Soalan lagi. Akhirnya habis kuliah 2 jam,
dia tak cakap apa itu nama yang 100. Ini kita akan saya ceritakan nanti nama yang ke-100 ni pada kuliah akan datang. Masing-masing datang. Kuliah akan datang pun dia tak cerita. Dia tak cerita. Saya nak cerita malam ini yang sebagaimana yang saya janji, nama Allah yang ke-100 saya nak beritahu. Tapi sebelum itu saya nak tanya tuan-tuan. Alif Lam Lam Ha itu Tuhan ke? Alif Lam Lam Ha itu Tuhan ke? Cuba jawab. Tak ada lah yang berani jawab. Jadi kalau tuan-tuan tak tahu nak jawab macam mana saya nak buka rahsia besar ni. Dah lagi. Sambung-sambung sampai 2 jam malam itu pun kuliah malam itu dia pun tak cerita. Masing-masing kuliah akan datang saya akan cerita. Macam itulah tuan-tuan. Ini kan satu pembohongan. Kita ni ada hakikat. Hakikat diri kita itu apa? Ya. Hakikat diri kita itu apa? Yang kita diberitahu dalam Islam roh. Ada ini jasmani, dalaman kita roh. Adakah roh kita itu hakikat kita? Macam mana kamu tahu roh itu hakikat kita? Kalau kamu nak tahu, malam ini saya bukakan rahsia. Ada je. Kalau satu malam kamu mimpi dikejar harimau, kamu lari laju sekuat-kuatnya, ada sungai, kamu pun lompat ke dalam sungai, kamu berenang, nyebrang ke seberang, kamu selamat. Kamu basah tak? Dah nyebrang sungai dalam mimpi ini, kamu basah tak? Tak basah. Kenapa tak basah? Karena itu hakikat diri kamu. Yang keluar itu lari itu lompat masuk dalam sungai, itulah hakikat diri. Itu yang ada dalam kita. Jadi kalau kita ketika solat, siapa yang kita sembah? Yang kita sembah ialah yang menyembah. Itu kan sudah syirik. Dua orang murid Imam Ishaq. Dia wakil Imam Ishaq. Kerjanya apa? Dekat apa ni, BSN ya, yeah? Di Shah Alam. Senyap-senyap dia belajar ilmu hakikat amal semana. Tidak berapa bulan lepas itu sakit. Yang seorang itu sakit. Yang tua, agak tua sikit tu, umur 50-an sakit. Sakit-sakit dalam seminggu masuk hospital, perutnya buncit-buncit. Macam dia pam, pecah. Mati. Sepupunya yang kau belajar itu, dia takut. Cepat-cepat jumpa Imam Ishaq. Minta maaf tuan. Saya dengan pak saudara dah belajar ilmu salah tuan. Ilmu apa? Ilmu hakikat insan amal laksamana. Kami tak sembahyang sekian lama. Imam Ishaq marah. Pergi keluar. Jangan jumpa saya. Tak payah cerita. Imam Ishaq lah. Dah keluar dari surau, Imam Ishaq perintahkan murid. Jangan bagi dia sembahyang dekat surau. Kalau dia nak sembahyang juga dekat itu. Dekat dewan makan. Dia sembahyang asar, dia masak makan lepas tu dibalik. Ini cerita betul. Dia cerita pada saya, memang pelik. Tiba-tiba perut pak saudara dia besar. Doktor pun tak tahu apa penyakitnya. Pecah. Pecah betul. Bukan pecah main-main. Jadi apa yang saya ceritakan ni bagi peringatan kita semua, jangan sekali-kali belajar ilmu hakikat.
punca timbulnya ilmu kaji diri dalam sejarah perkembangan Islam sejak abad pertama sampai sekarang. Tak ada ilmu kaji diri ini yang dibuat oleh ulama-ulama yang sebenar. Bidang fiqh pun tak ada, bidang tauhid pun tak ada, bidang tasawuf pun tak ada. Di tanah Arab pun kita susah nak jumpa, tapi di Asia Tenggara, di Asia Tenggara jadi apa ni, universiti ilmu hakikat di Indonesia, di Malaysia. Puncanya ialah salah faham dalam memahami satu ungkapan yang terkenal. Ungkapan kata ini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dalam bahasa kita maknanya, sesiapa yang telah mengenal dirinya, maka sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya Allah. Sebelum saya huraikan, saya nak terangkan dulu kedudukan ungkapan ini. Adakah dia hadis Nabi atau bukan hadis Nabi? Setengah ulama kata hadis Nabi, setengah ulama kata bukan hadis Nabi. Lalu ada seorang ahli hadis yang rajin mengumpulkan hadis-hadis yang menjadi masalah ni, dibukukan dalam satu buku, dinamakan buku Kasbul Khafa. Siapa nama? Ahli hadis ini bernama Syekh Ajaluni. Inilah yang menyusun kitab hadis-hadis yang serupa macam ini, yang susah nak dipahami, yang belum tentu hadis ke bukan hadis, dalam satu kitab yang beliau namakan Kasbul Khafa. Kasbul Khafa ni maknanya menjelaskan, mencerahkan perkara yang tersembunyi. Jadi dalam buku ini Syekh Ajaluni kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu bukanlah hadis Nabi, tetapi kata-kata seorang ulama tasawuf yang bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Dia meninggal dunia sekitar tahun 258 atau 260 Hijrah. Jadi maknanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu ikut ahli hadis ini dan ramai lagi ahli hadis, bukanlah hadis Nabi tapi kata-kata ulama. Faham ya? Apa pentingnya kita tahu ini bukan hadis Nabi? Maknanya tak ada apa-apalah, kata ulama saja. Tetapi walaupun kata ulama, maknanya makna ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ini tidak berlawanan dengan Quran dan Sunnah. Walaupun bukan hadis, maknanya maksudnya tidak berlawanan dengan Quran dan Sunnah. Faham tak? Jadi maknanya boleh juga dipakai sebab tak berlawanan dengan Quran dan Sunnah. Kenapa boleh dipakai? Karena kata ulama, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah boleh kita pakai. Lalu ada ulama yang buat penyelidikan. Macam mana ya? Apa asalnya? Apa punca ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Apa punca ulama ini boleh bercakap begini? Sesudah ulama ini buat penyelidikan, kaji, rupanya satu ketika Rasulullah pernah ditanya. Rasulullah pada suatu ketika pernah ditanya oleh sahabat. Apa pertanyaan sahabat ini kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, man arafan nasi billah. Ya Rasulullah, manusia manakah yang paling kenal Allah? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah jawab, a'rafuhum binafsihi. Manusia yang paling kenal Allah ialah manusia yang paling kenal dirinya. Daripada soalan dan jawapan Rasulullah inilah, maka terbentuklah ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi maknanya ada juga hubungannya dengan hadis. Kata-kata Yahya bin Mu'arrazi tadi sebenarnya ada juga hubungannya dengan hadis tadi, cerita tadi. Faham tak ni saya cerita ni? Yang dah faham tak pula, yang tak faham ni. Yang tak faham tanya yang faham. Sekarang ini sampailah kita, macam mana nak memahami ungkapan ini? Siapa yang telah kenal dirinya, sesungguhnya dia telah kenal Tuhannya Allah. Macam mana kita nak memahami? Kita ingat ni, kata-kata Rasulullah ke, kata ulama ke, itu orang yang bijak. Yang boleh faham tu orang yang bijak juga, yang cukup ilmu. Kalau orang yang bodoh memahaminya tentu salah. Jadi dalam sejarah perkembangan ilmu Islam ni, ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ni berkembang, dipahami oleh umat Islam. Yang bodoh pun cuba memahami, yang cerdik pun cuba memahami. Yang bodoh ni lah
akhirnya diciptakan ilmu mengenal diri. Yang cerdik itu tidak. Jadi kalau orang yang cerdik yang memang berilmu, pahamannya betul. Orang yang bodoh pahamannya salah, sehingga mencetuskan ilmu mengenal diri. Jadi sekarang sekarang kita tengok macam mana pahaman orang cerdik, macam mana pahaman orang yang bodoh. Pahaman orang yang bodoh begini: man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah kenal diri, sesungguhnya dia telah kenal Tuhannya Allah. Kalau gitu kita kenalkan diri kita, siapa kita. Daripada si bodoh ni lah timbul ilmu hakikat mengenal diri. Jadi kita tahu ilmu hakikat mengenal diri ini ialah ilmu yang dicipta oleh orang bodoh, bukan ulama. Ini kita nak tahu. Jadi kalau ini dicetuskan, ilmu hakikat insan ini dicetuskan oleh orang bodoh, takkanlah kita nak ikut. Tiba-tiba je amat sama ni kutu baru. Ulama besar di Asia Tenggara ni tak buat pun. Tak ada. Siapa yang mengikuti jejak langkah Mak Laksamana ni sampai sekarang? Di mana beliau buat kegiatan sekarang, tuan-tuan? Pergi ke Rusia sana. Di Rusia sana ada grup-grup ini, cari Tuhan. Memanglah sesuai. Bukan pergi jabat agama. Bukan duduk dengan satu apa meja dengan orang alim. Pejabat mufti ke, pejabat qadhi ke, madrasah ke, universiti. Tak ada. Masalah apa? Sesuai. Jadi kita tahu manusia yang salah memahami man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu ialah orang-orang bodoh. Sehingga mereka ini mencetuskan ilmu yang bodoh, hakikat insan. Tak percaya, cuba buka buku hakikat insan. Tak apa ada dalam tu, gambar-gambar tu. Cuba tengok. Saya tengok pun malu. Tuan-tuan dah tengok tak? Yang belum tengok patut tengok lah. Orang yang alim, orang yang cerdik, memahami betul. Walaupun sama. Ungkapan sama. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang cerdik, orang yang alim, betul pahamannya. Macam mana pahaman orang yang betul, orang yang cerdik, ulama ni, macam mana pahamannya? Memahami ungkapan ini begini. Mereka soal, macam mana kita nak kenal diri kita? Jawab, nak kenal diri mesti kenal Allah dulu. Tak kenal Allah tak boleh kenal diri. Baru betul. Orang bodoh selari saja. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah kenal diri, sesungguhnya dia kenal Tuhannya Allah. Kalau begitu kita kaji diri kita. Ini orang bodoh. Orang pandai tidak. Macam mana kita nak kenal diri? Bolehkah dengan cara kaji diri? Tak boleh. Nak kenal diri mesti kita kenal Allah dulu. Tak kenal Allah, tak kenal diri. Kena belajar tauhid. Betul tak? Bila kita kenal Allah, rupanya itulah asas nak kenal diri. Tak kenal Allah, tak kenal diri. Sebab itulah orang cerdik bercakap. Sesiapa yang telah kenal diri, sesungguhnya dia telah kenal Allah. Kenapa? Nak kenal diri, mesti kenal Allah dulu. Betul tak? Itu saja. Ada beza tak orang cerdik dengan orang yang bodoh? Ada. Orang yang bodoh, dia tengok selari saja. Orang yang cerdik tidak. Karena ada kitab. Tuan-tuan, saya lupa saya pernah baca. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Soal, di manakah pergantungan seseorang itu boleh kenal dirinya? Jawab, kenal Allah. Maknanya nak kenal diri, kenal Allah dulu. Jadi kena belajar tauhid. Dalami tauhid baru kenal diri. Sebab itu, siapa kenal diri mesti dia kenal Allah. Sebab nak kenal diri, kenal Allah dulu. Betul tak ni? Boleh faham tak ni? Boleh ya? Saya fikir selesai lah. Kenapa mereka ni tak semayang? Kerana mereka mendakwa mereka semayang daim. Kita yang tak semayang. Mereka sentiasa semayang. Pasal menerusi kaji diri tadi, mereka dapatlah satu peringkat. Rupanya bila dah kenal Allah itu, memang duduk dalam solat semata-mata. Solatul daim. Dan dalam Quran ada disebut. Jadi saya cuma nak bagi tahu itu saja tentang ilmu hakikat ni. Bagi tahulah kawan-kawan. Jangan kita terjebak dengan ilmu ni. Kenapa ada setengah masyarakat terjebak?
kerana orang-orang yang menyebarkan ilmu ini guna pukau. Pukau zaman moden ni tak payah bakar kemenyan, tak payah tabur itu tabur ini, ya, minum sama-sama saja. Lepas belajar minum sama-sama teh, makan kuih sama-sama. Sudah terpukau. Kita hidup moden, canggih. Setan-setan pun ikut canggih. Betul. Orang begitu aja dah tersihir. Kan sekarang tak disalam suruh gitu. Ada rasa tak kita ni tersihir? Pasal setan dah ajar, engkau buat ini, insyaAllah. Setan pun insyaAllah juga. Macam itu saja. Angkat tangan saja. Cuba angkat tangan, orang pun angkat tangan. Dah tersihir. Cuba turun, dah turun. Dah ikutkan tu. Ini digunakan oleh pakar-pakar motivasi. Sebab itu dia berjaya. Sebab dia gunakan pukau. Budak yang nakal ni boleh ikut dia. Faham tak ni? Tak ada ilmu kaji diri dalam Islam. Ada ilmu kaji diri dalam Quran, dalam hadis ada. Itu dah cukup dah. Rasulullah kata, kita ni 40 hari dalam keadaan air mani. 40 hari dalam segumpal darah. 40 hari segumpal daging. Selepas 120 hari baru dimasukkan roh. Dalam Quran pun sama, hadis Nabi sama. Inilah kejadian kita, cukuplah itu. Ini diri yang terdiri, diri yang tersendiri, diri yang terperi. Ini apa ni? Saya kecil-kecil dari umur belasan tahun tu, 11-12 tahun dengar tu orang tu. Diri yang terdiri, diri yang terperi, diri yang tersendiri. Apa ni? Boleh faham ke tuan-tuan? Diri yang terperi itu apa dia? Diri yang berdiri itu apa? Diri yang tersendiri itu apa? Ini loya buruk ya. Cubalah tuan-tuan tengok sana ya. Memang mereka ini gunakan bahasa-bahasa yang melirukan kita. Tapi di celah-celah itu kita terpukau. Sebab itu jangan didekati orang macam itu. Kita tak sedar terpukau ya. Pukau tadi bukan mesti bakar kemenyan. Tak ada. Makan sama-sama terpukau. Zihir zaman moden ni ya. Setan sudah ada kaedah moden. Tengok handphone pun boleh terpukau. Boleh tak handphone? Boleh. Jemaah saya dekat Kota Baru, dekat apa tu, Kuala Terengganu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak masukkan duit dalam akaun ni RM10,000? Boleh? Dia ambil buku dia pergi ke BSN. Cucuk-cucuk nak masukkan duit RM10,000, tak jadi-jadi. Ada saja masalah. Tengok nombor betul. Sampai berpeluh-peluh. Dia tulis belakang ramai orang. Dia pun undur. Bila undur je, kenapa ya saya nak hantar duit RM10,000 pada dia? Terpukau tak ada? Terpukau. Tapi Allah selamatkan. Karena dia mungkin ahli zikir. Allah selamatkan dia. Kalau takkan RM10,000 dengan telefon sih. Nah, sebab itu hidup kita moden, cara syaitan nak jadikan kita mangsa pun moden. Kita main handphone, dia pun ikut handphone. Nah, sebab itulah kalau ada majlis-majlis ilmu hakikat ni jangan sama. Tak apa, jangan dekati. Terpukau. Bila terpukau susah. Ada anak jemaah saya sudah terpukau. Cakap apa pun mak ayah dia tak mau. Kebetulan satu masa dia murid saya juga, dia tawajuh. Lepas tawajuh tu kita baca ayat 33 tu ramai-ramai. Kerana nak ngobat pesakit. Kawan yang terpukau ni ada duduk sama. Dia termutah. Dia mutah tu. Sampai hijau, baru dia sedar. Baru terlepas dia pukau. Sebab apa? Dia selalu makan minum dengan orang tu. Kalau ada kawan-kawan belajar ilmu ni, bagi tahulah. Janganlah. Memang tak sembahyang. Tapi mereka ni mengaku sembahyang betul. Duduk dalam hakikat sembahyang. Kita ni sembahyang syariat saja. Syariat saja. Badan semayang, hati tak semayang. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, semua ada. Apa yang saya cerita ni semua ada. Cuba tuan-tuan buka YouTube itu. Nur Ma'rifah. Nur Mutiara Ma'rifatullah. Buka itu. Situ ada. Tapi jangan selalu sangat, nanti pun boleh terpukau tu. Tengok sekali-sekali, kalau boleh tengok ramai-ramai. Boleh terpukau, tengok tu dia terpukau. Asyik tanya dia. Cukuplah ya, malam ni itu saja yang saya nak saya sampaikan. Wallahualam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.